siang hari ini adalah Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Baik, saya akan baca dari desktop saya. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, shalom. Sekali lagi, jika kita membaca ayat di atas tentang perintah Yesus dalam Injil Lukas ini, maka ini adalah sebuah perintah yang saya sebut unlogical order, perintah yang tidak masuk akal bagi nalar kita manusia normal, manusia yang waras, bahkan bagi orang yang sesadar-sadarnya yang melakukan hukum etika dan moral umum sekalipun akan mau untuk melakukannya, sebab perintah ini adalah sebuah perintah yang kontradiktif maksudnya. Tetapi ini adalah fakta, tapi faktanya adalah perintah inilah yang bertentangan dengan kedagingan manusia lama kita. Ini sakit dan menyakitkan daging kita, tetapi kita akan memperhatikan beberapa kata. Yang pertama adalah musuh. Perhatikan kata musuh di antara kata kasihilah dan berbuat baik. Karena itu perhatikan, musuh berasal dari bahasa Inggris yang diturunkan dari bahasa Latin, artinya inimicus, artinya orang yang menyakiti kita dan pantas kita menghabisi orang itu, tidak pantas untuk kita tolong. Dalam bahasa Greek-nya disebut ektros atau hated, odious, hateful, hostile, opposing another, dan lain sebagainya. Karena itu perintahnya yang tadi kita baca di atas Lukas pasal 6 ayat 35 adalah perintah unlogical order, jika disuruh mengasihani musuh. Karena itu kita perhatikan artinya. Tetapi itu adalah perintah Allah. Kita melakukan perintah Tuhan kita, majikan kita, Kristus Yesus. Yesus bersabda, kasihilah Allah dan sesama manusia, itulah hukum utama. Musuh kita juga sesama. Injil memerintahkan kita mengampuni, baru diampuni. Injil memerintahkan kita menjadi pembawa damai atau shalom, baru kita disebut anak-anak Allah dalam ucapan berbahagia Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, mari kita lihat rekan yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa struktur dari perintah Yesus dalam ayat ini. Yang pertama adalah kasihilah. Digunakan kata agapao, artinya to welcome, to love, to be well pleased. Jadi kasih Allah tidak digunakan definisi kasih lain untuk mengasihi sesama. Tidak ada definisi kasih lain yang ditujukan untuk love someone, untuk mengasihi sesama, to welcome to brother, to welcome to someone. Jadi yang digunakan adalah untuk mengasihi sama, bahkan sekalipun musuh, adalah kata agape. Hanya orang-orang yang sudah menerima Kristus Yesus yang dapat melakukannya. Bapak Ibu, sahabat yang diberkati, Yesus meratifikasi hukumnya dengan berkat, membenci saja sudah membunuh, apalagi secara tindakan melakukannya. Kasihilah yang menjadi landasan kita, Yohanes 3 ayat 16. Kasih yang terbesar dan penggerak dari semuanya adalah passion. Nah, kita melihat kalau passion of Christ, dia menggenapi apa yang Yohanes 3:16 yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang, setiap saudara dan saya yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan memperoleh eternal life atau hidup yang kekal. Nah, kita perhatikan di sini, setelah kata kasihilah struktur yang pertama, maka struktur yang kedua adalah mengasihi. Struktur kedua adalah berbuat baik. Setelah mengasihi tadi agapao, maka struktur yang kedua adalah berbuat baik. Kasih pada posisi yang pertama dan berbuat baik berikutnya pada poin yang selanjutnya. Banyak orang bahkan yang tidak mengenal Yesus sekalipun bisa berbuat baik, tetapi belum tentu disemangati atau dilandasi, digerakkan atau dimotivasi oleh kasih. Karena itu surat pastoral Paulus yang ditulisnya pada salah satu frasanya berbunyi, berbuatlah baik menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, tetapi terutama pada seimanmu. Saya menambahkan, pada yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang kita ketahui juga seiman dengan kita. Nah, Bapak Ibu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang struktur yang ketiga adalah lakukanlah itu pada musuhmu juga dengan memberi pinjaman. Kata pinjaman artinya daneizo, to have money, to lend oneself. Bapak Ibu, dengan tidak mengharapkan balasan, ini sebuah struktur ketiga yang amazing. Ketiga struktur inilah yang harus kita aplikasikan, mengasihi, berbuat baik, dan bahkan pada musuh, dan memberikan pinjaman. Jika kita melakukannya, maka kita sejajar, senafas, selaras
dengan kehendak Allah dan kemauan Allah yang tertulis yang menjadi logos bagi kita jika kita lakukan menjadi remah ruah Adonai. Karena itu Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bawa damai, shalom, peacemaker, maka mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena itu struktur yang keempat yang saya ingin bagikan adalah bahwa mengampuni juga adalah bahwa mengampuni adalah tidak membalas orang lain. Nah, agak keliru bagi saya ketika ada pengajaran yang mengajar bahwa mengampuni adalah melupakan. Mengampuni tidak bisa melupakan. Artinya kita akan tetap mengingat peristiwa itu, tapi kita memilih untuk tidak membalas. Kita memilih untuk tidak revenge. Kita memilih untuk tidak melakukan yang sebaliknya terhadap musuh kita, terhadap orang yang menyakiti kita. Jadi yang paling masuk logika, yang paling jujur, yang proporsional adalah mengampuni, artinya memilih untuk tidak membalas. Kalau mengampuni artinya melupakan, maka secara logik fungsi otak kita ini sudah tidak berfungsi lagi. Semua peristiwa yang terjadi kita rekam, tidak bisa di-eraser, dihapus begitu saja. Allah tidak pernah berusaha untuk mengosongkan pikiran seseorang, tapi kita memilih untuk tidak membalas. Jadi kita perhatikan juga contoh Yusuf ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia mengingat semua perbuatan saudara-saudaranya, tapi dia memilih untuk tidak revenge. Dia memilih untuk tidak dendam kepada mereka. Dia memilih untuk tidak membalas perbuatan mereka. Dia mengingat mereka peristiwa itu dalam alam bawah sadar. Tuhan menciptakan kita secara utuh, menggunakan logika kita, fungsi motor kita untuk mengingat sebuah peristiwa, tapi kita tidak melakukan pembalasan. Bapak Ibu perhatikan juga dalam kitab-kitab tulisan Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus sendiri mengingat semua peristiwa di mana orang Yahudi mencoba membunuhnya, dia karam dengan kapal, dipatuk ular, dan orang-orang Yahudi yang mencoba menyakiti, mengusir, membunuh. Nah, dia tidak melupakan peristiwa itu, dia mengingat, bahkan mengulangi dalam catatan-catatan Injilnya itu. Tapi dia memilih untuk mengampuni mereka, dia memilih untuk tidak berurusan dengan mereka, dia memilih untuk tidak membalas perbuatan mereka. Jadi mengampuni adalah memilih untuk tidak melakukan, membalas perbuatan orang lain. Tetapi peristiwanya, momennya, peristiwa kejadiannya kita ingat. Kita ingat, tapi kita memilih untuk tidak melakukan. Jadi itu adalah struktur yang kita belajar yang sederhana dari Yohanes pasal yang ke-6 tadi tentang unlogical order. Biarlah unlogical order ini menolong kita untuk memahami kebenaran yang dibahasakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 35 oleh Lukas, dan itu menolong kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini terjadi, terorisme, bom, penganiayaan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus menolong kita dan kita tetap menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.